بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan tadabbur ringkas kita kepada ayat Surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 62. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tengok Allah Ta'ala panggil sekali, iaitulah mereka yang tak ubah. Orang mana? Yahudi dengan Nasara yang berpegang dengan kitab masing-masing. Dan satu lagi kumpul tambahan yang barunya, wassabiin. Tengok. Tengok nota di bawah, nota 30. Siapa dia ke sabiin? Sabiin ni orang, kalau nak kira dari sudut bahasa, sabiin jam'u sabi' huwal khariju min dinihi ila dinin akhar, orang yang keluar tinggal agama dia, pergi kepada agama lain, itu dia panggil sabi'. Sabi' ni mana orang tinggal agama. Orang tinggal agama, kalau dia bahasa kita kan orang murtad. Iaitulah sabi'i ni dengan arti kata asalnya orang yang keluar dari satu agama kepada agama yang lain, itu dia panggil sabiin. Ada yang juga yang mengatakan iaitulah kumpulan yang sabaatin nujum, yang duduk main dengan bintang-bintang, dan dia banyak kumpulan. Hum firaqun, firaqun maknanya banyak kumpulan sabiin ini. Jadi ada di antara sabi itu al-hunafa. Al-hunafa maknanya hok pegang dengan ajaran yang betul. Ada sabi ni ada main dengan bintang. Jadi mana banyak puak dia. Jadi hak kita ni dalam ayat ini sebut ni wassabiin, iaitu lah orang yang berpegang dengan hunafa, dengan ajaran asal Nabi Ibrahim tu. Man amana billahi wal yaumil akhir, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya di sini ialah kepercayaan yang disertakan dengan beriman kepada segala nabi yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, dan sesiapa sahaja yang dalam zaman, yang ada yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian lepas pada Nabi, yang tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dibawa olehnya, maka mereka itu dikira kufur. Ini keputusan muktamad. Artinya tak boleh lagi kata saya ni setia dengan agama saya, tak mau beriman dengan Nabi, dengan Muhammad. Muhammad tak mai. Kita nak asal beriman dengan Musa, beriman dengan Isa. Kita mengatakan tidak, sebab agama mereka itu telah mansuh, telah dimansuhkan. Jadi semuanya wajib beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat Nabi kata apa? Lau kana Musa hayyan, kalaulah Musa hidup, ma wasi'ahu illa tabi'ani. Tak mungkin, tak boleh dia bawa ajaran dia, mesti dia kena ikut aku. Nabi kata itu kalau Musa hidup, ini
pengikut-pengikut yang mendakwa mereka nak ikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, kita mengatakan mereka ini tidak beriman kecuali kalau mereka iktiraf mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat dia. Syarat dianya beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh. Maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Para jemaah sekalian, kalau kita perhati kepada ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran ini bila dia sebut tentang istiqamah, apa dia istiqamah? Bila dia sebut tentang kedudukan orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama, apa jadi? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah Ta'ala janji mereka tidak ada takut dan mereka tidak duka cita. Mendekat nak mati pun tak takut. Sebab apa? Sebab malaikat akan mari beritahu kepada kita apa kelebihan yang kita dapat hasil daripada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan duk bimbang kita hari ni. Yang kita bimbangnya, kita tak dapat ni, tak dapat khabar gembira ni dengan sebab keimanan kita yang tidak betul kepada Allah Azza wa Jalla. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ayat yang ke-63, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursena. Subhanallah, Allah Ta'ala buat janji setia dengan puak-puak Bani Israel ini, bukan dengan surat aku janji. Kalau zaman kita ini janji setia, ikrar. Nah, bangun berdiri, ikrar. Saya mengaku sekian-sekian. Baca, kemudian tulis. Dengan Bani Israel, tak padan. Tengok Allah kata apa? Kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursena ke atas kamu. Subhanallah. Ambil bukit Tursena atau angkat, tak tahu. Nak beriman ke tak? Dan Allah Ta'ala berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah secara bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jangan lupakan apa yang disebut dalamnya supaya kamu bertakwa. Setengah daripada riwayat lah cerita, tak mahu ada cerita itu daripada Israiliyat atau mana, Tuhan tak sebut dia ni. Tuhan kata wa rafa'na fawqakum at-tur, kami angkat bukit Tursena. Jadi ada setengah cerita dalam riwayat ni, dia kata buat dia tengok mata sebelah ya. Jelinglah kata tengok bukit jatuh ke dak, jatuh ke dak. Ai bukit ni timpa atas kita kan ni. Maknanya kerasnya hati tu, akak bukit tak mau beriman juga. Subhanallah. Allahu akbar. Inilah Bani Israel yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Musa. Tengok ayat yang berikutnya apa jadi. Lepas kita buat perjanjian ni, bukit di atas kepala. Summa tawallaitum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian. Maknanya tak hirau juga. Perjanjian setia kamu letak di belakang, ia ini tidak menyempurnakannya. Maka kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala maha kaya dan sangat berlemah lembut dia dengan hamba dia. Allah kata apa? Kalau tidak aku buka pintu taubat, kamu rugi. Ya ilaha illallah.
Kemudian kita berpindah pula kepada satu gambaran tanda di ayat itu, gambaran perangai tingkah laku puak-puak Bani Israel. Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Padangan pada hari Sabtu. Tengok nota di bawah tu. Orang Yahudi telah dilarang oleh Allah Ta'ala menangkap ikan pada hari Sabtu untuk menguji iman mereka. Bila hari Sabtu, Allah tak benarkan mereka tangkap ikan. Ha, apa nak buat? Dia buat apa? Dia tak tangkap ikan hari Sabtu. Hari Jumaat, dia pergi gali kolam tepi laut. Tepi sungai dia tu. Jadi ikan naik, dia tengok ada kolam, dia masuk rehat dalam tu. Relax. Kata orang sekarang duk lepak, ikan duk lepak dalam kolam, dalam tu tempat. Jadi hari Sabtu penuh ikan. Petang Sabtu ikan nak keluar balik semula ke laut dia, ke sungai. Dia orang ni pergi tutup jalan. Dia ambil jalan, dia sekat. Ikan nak keluar tak boleh. Hari Ahad dia pergi tangkap ikan. Dia kata tengok, hari Sabtu kami taat, kami tak buat apa-apa, tak tangkap ikan. Tak tangkap ikan. Kami tangkap hari Ahad. Tapi itu dia panggil helah. Tengok ni. Apa dia helah? Kerana tamak, mereka telah melanggar perintah Allah, tapi dia tak langgar direct. Dia buat helah. Gali, tutup pintu, hari Ahad baru pergi timba ikan. Ini dia panggil putar belik permainan orang-orang Yahudi yang Allah Ta'ala rakamkan supaya kita umat Islam ini tidak terjebak, tidak terikut dengan perangai mereka. Nah, kalau tidak, berat kita. Saya tak ambil riba. Habis, pergi pusing sana sini. Akhir sekali, betul-betulnya riba juga. Ini bukan riba. Ini interest. Jadi, anak-anak dia lah belakang tu. Sama juga dengan rasuah. Saya tak bagi rasuah ke orang. Pegawai-pegawai kata saya tak terima rasuah. Saya ambil tip je. Ambil duit kopi je. Ini semua ni dipanggil putar belik. Helah syaitan yang telah dia belajar apa ni, diguna pakai oleh Bani Israel dulu. Dan zaman kita pun ada juga helah-helah lagu ni. Apa jadi? Tengok ni. Orang dulu, para jemaah sekalian, bila buat salah, dia tak tunggu esok. Tak tunggu. Allah kata apa? Jadi, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang yang dusta di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu, larangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. La ilaha illallah. Kunu kiradatan khasi'in. Jadi monyet lalu. Tengok nota di bawah 34. Menurut kebanyakan ulama ahli tafsir, bahawa segolongan dari kaum Yahudi Bani Israel yang menderhaka itu telah berubah rupa mereka menjadi monyet, jadi kera, kerah-kerah jadi monyet. Dalam pada itu ada sebahagian ulama tafsir yang berpendapat bahawa hanya hati dan perangai mereka yang berubah seperti kera. Kejadian ini memberi pengajaran bahawa sesiapa yang melanggar hukum Allah dan tidak menurut aturan yang telah diperundangkannya, nescaya Allah mengubahkan keadaan orang itu dengan menurunkan darjatnya ke peringkat yang sehina-hinanya. Itu mana-mananya khilaf ulama tafsir, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut umat ini, umat Muhammad ni akan ada yang maskhun, ia bertukar rupa. Dengar baik ni. Umat ini akan ada yang bertukar rupa. Jadi para ulama menafsirkan hadis ini, adakah maksud tukar rupa di sini maknanya orang pergi jadi babi, nauzubillah, ataupun jadi monyet? Ni ada orang duk sebar ni gambar, dia ni jadi babi sebab dia derhaka kepada mak.
orang ni jadi tu jadi lah. Kita mengatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti Bani Israel. Bani Israel hari ni tangkap ikan, besok monyet. Hari sama monyet dah. Beberapa hari lepas tu matilah dia tu. Tak ada dah monyet tu. Jangan duk kata oh, betul lah Darwin, Darwin tu biar dia seorang je jadi monyet. Kita jangan jangan terima dia punya kemonyetkan itu, jangan ambil. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sembunyikan dia. Cuma apa maksud maskhun di akhir zaman itu? Jadi para ulama mengatakan perangai dia jadi monyet. Bila berlakunya timbulnya permainan alat-alat muzik yang kuat ini, maka ketika itu orang jadi monyet. Nampak tak nampak kita sekarang ni? Ni kalau ada pesta, kugiran, apa nama K-pop ke apa benda tu, orang-orang duduk atas pentas, duduk menyanyi tu. Dengan melompaknya, seluar telodehnya, rambut pelik-pelik. Kalau tengok, gelagak dia tu tak jauh lah dengan apa yang ada di dalam zoo negara. Ha, pernah tengok zoo negara? Lompat tak lompat dalam tu? Ha, ni pun buat duduk melompat atas petah ni, maskhun. Ni ada orang yang terlibat dengan pertukar rupa, mana rupa dia rupa orang tapi perangai lompat tu macam monyet. Allahu akbar. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan supaya suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi Allah kata kami cerita benda ni supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa, pencegahan supaya orang lain jangan buat perangai lagu ni. Ha, jadi kita ambil kesimpulan daripada ayat 62 sampai 66 ni, apakah intisari ataupun kesimpulan fawaid ayat ini? Tanda, pelajar-pelajar kita tanda. Yang pertama, faedah dia dari sudut tarbawiyah. Apabila disebut pujian ke atas orang buat jahat, wa kana minhum ahlu khair, jadi ada di kalangan kumpulan itu orang baik, fa innahu yang bagi zikru ulaikal ladzina tasu bil khair, maka kita kena sebut juga orang-orang baik itu, hatta la yakunu qadahan aman, supaya tidak dikatakan dijadikan apa ni keburukan secara umum. Ini Allah Taala ajar kepada kita, jadi jangan buruk semua. Tengok dalam kumpulan-kumpulan ini ada yang innal ladzina amanu wal ladzina hadu, ada orang yang beriman dan ada yang tak beriman. Jadi kita macam tu jugalah. Kalau orang tanya kita, apa kepandangan awak kepada orang ni? Maka kita jangan kata, oh tak baik ni kumpulan ni lah. Kita kena sebut dulu kebaikan mereka, kemudian baru kita bagi tahu di mana kelemahan ataupun keburukan mereka. Ini cara Tuhan cerita. Jadi yang kedua, di antara samaratil iman, apa samarat? Buah ataupun hasil iman pada Allah Ta'ala dengan hari akhirat, husulul ajri, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita sebagaimana dalam ayat Quran ini, falahum ajruhum, bagi mereka ada ganjarannya. Yang ketiga, al-akhzu bil kitabil munazzal, siapa dia berpegang dengan Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yujibut taqwa, orang ini akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak jadi orang bertakwa, apa syarat dia? Berpeganglah dengan Al-Quran. Yang keempat, manusia la yastaqilu bi nafsi fit taufik, manusia ni tak boleh nak beri taufik hidayah pada diri dia sendiri. Pasal itulah Allah Ta'ala falaula fadlullah, kalau tidak kena limpah kurnia Allah Ta'ala maka kamu tak akan dapat. Jadi kita pun, kita nak taufik hidayah nak macam mana, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tahrimul hiyal, haram menggunakan helah, nak menghalalkan benda yang haram jadi halal, tak boleh. Ha, jadi sebagaimana berlakunya kepada kumpulan-kumpulan Bani Israel yang pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tak tangkap, dia tangkap hari Ahad, tapi dia panggil helah, helah yang diajar oleh syaitan.
kecuali khilaf fiqhi. Khilaf dalam bab fiqh itu boleh. Dengar di sini. Tanda baik contoh ni. Ini bukan nak sebuah ni kalau terjebak. Contohnya suami ni nak marah sangat ke bini ni. Bini tak kata. Dia kata mu kalau turun tangga ni jatuh talak. Ah sudah. Takkanlah bini duduk nak duduk dalam rumah 24 jam. Nak turun juga dia pergi sana sini. Macam mana nak buat? Ah maka ulama buat helah. Tok laki kata, suami kata jangan mu turun ikut tangga dia. Jadi isteri tu kebetulan rumah dia ada dua tangga, turun tangga belakang, lepas. Baik, kalau rumah satu tangga nak macam mana? Jangan turun, pergi dekat tangga lompat, pom, terjun turun. Ah jadi dia tak turun, suami dia kata apa? Tok laki dia kata, kalau mu turun. Saya tak turun, saya terjun, lepas. Ah ini dipanggil helah fiqhi. Nak menyelesaikan masalah yang berlaku. Tapi kalau helah nak menghalalkan benda haram, lah. Itu dia panggil haylah syaitaniyah. Tak boleh. Yang keenam, annal uqubat fiha tangkil. Ada hukuman Allah Ta'ala jatuh itu bersifat bentuk tindakan. Untuk apa? Supaya orang lain mengambil pengajaran. Ayah tak boleh buat benda ni, bahaya. Tengok ni. Buat ayah benda dosa ni, jadi monyet lalu. Jadi, tak berani lagi tanya. Tak berani nak buat. Itu gitu. Kita berpindah kepada al-fawa'i al-ilmiyah wal-lataif. Rahsia-rahsia ataupun faedah ilmi. Utu Bani Israel. Mereka ni kerah kepala. Bani Israel ni kerah kepala. Tak beriman kecuali akak bukit Tosena bagi tak atas kepala dia. Kerak, tengok bukit. Dan lagi tak tafsir cerita dia kata setengah tu dia duduk jeling yang mata. Tengok, jatuh kedok ni. Tak terima lagi. Allahu Akbar. Jadi, ka'annahu zullatun, seolah-olah bukit itu macam baik, macam apa ni, payung teduh atas kepala dia. Wazannu annahu waqi'un bihi, mereka kata jatuhlah bukit, matilah kita. Fahina izin amanu, ketika itu baru beriman. Jadi alhamdulillah kita orang Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak payah sampai akak bukit lah. Dak. Cuma kerah kepala juga kita pun. Tengok tsunami, tengok banjir, tengok tu, tengok ni. Patutnya bila kita tengok air banjir mari, semuanya pakat masuk dalam rumah, masuk dalam masjid, masuk dalam surau, pakat bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Nidak ni pakat selok kai hidup main pesta banjir, laki-lakinya, perempuannya. Hak perempuan pula seluar ketak, kai tak cukup saiz. Gimana gi tengok air? Karena itulah saya sebut nasihat kepada para jemaah, banjir bukan pesta. Banjir bukan pesta, tetapi dia peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Jadi air mari besar, ini Allah Ta'ala nak menakutkan hamba-hamba dia supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gitu kawak pesta pun ada, subhanallah. Ajaib Allah. Jadi ajaibnya manusia ni tidak takut ke Tuhan, suka-suka. Pergi duduk selfie, ambil gambar. Allah, dengan pakaian ketak basah berjeruk. Pakaian yang selok sampai ke betis, sampai ke paha. Jadi macam mana kita nak dapat keampunan, rahmat daripada Allah? Ada setengah tempat ni, kita tak sebutlah mana-mana lah. Di pusat banjir contohnya. Tak salah. Patut situlah kalau orang mari kain, telekong ke kain saru laki-laki ni. Terima kasihlah. Buat mari kain ni, saya nak solat dah ni. Lama dah tak solat contohnya. Duduk sibuk dengan tunggu beras banjir. Bukannya nak solat, nak ibadat, nak takut pada Allah lah. Jadi seolah-olah kita ni peringatan tak jadi. Bani Israel, Allah Ta'ala angkat bukit tak atas kepala, barulah beriman. Adakah kita nak tunggu kita ni diuji oleh Allah Ta'ala dengan benda yang pelik-pelik, baru kita rasa nak beriman? Kita kata, lah, jangan. Berat tu, Datuk Haji uji berat kita. Allah. Jadi, yang kedua apa ni, Allah Ta'ala cerca Bani Israel kerana lepas daripada bukit itu balik semula, duduk parking tempat dia asal, tawallau, balik semula tak beriman. Subhanallah. Yang ketiga, Allah Ta'ala cerca puak-puak Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa? Mereka tahu dah
sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam kitab Taurat dan ada dalam kitab Injil, tetapi mereka tolak dakwah Nabi. Sebab apa? Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad dalam jiwa mereka. Jadi perangai Yahudi ni ada tak ada bagi sebahagian daripada masyarakat kita hari ni? Jawabnya na'uzubillah, ada. Kita bagi tahu Quran, bagi tahu hadis, bagi tahu pandangan ulama-ulama yang besar, tak mau juga. Bahkan sebahagian daripada mereka menggunakan pendekatan Fir'aun, ma'urikum illa ma'ara. Ya, aku kata ni saja betul. Jadi orang-orang penguasa-penguasa yang ada jawatan menggunakan kuasa mereka untuk menyekat penyebaran dakwah, penyebaran ajaran-ajaran yang diambil daripada apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, disekat di bawah nama itu dan nama ini, macam-macamlah akta-akta yang dibuat. Tamatlah kita perbincangan ayat 62 hingga 67. Maaf, 66. Sekarang ini kita berpindah kepada cerita baru, iaitulah cerita lembu Bani Israel. Cerita Baqarah. Ya, jadi cerita Baqarah ni lah, para jemaah sekalian, yang dinamakan surah yang kita baca ni Suratul Baqarah. Surah cerita lembu betina. Ambil mana cerita ni? Ini ayat yang kita nak baca ni, daripada ayat 67 sehingga 74, iaitulah cerita kerasnya hati Bani Israel, putar belik yang mereka tak mau terima apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS berdasarkan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat Quran ini detail, tak payah hurai banyak, baca tafsir, terjemahan dia pun kita boleh faham cerita dia. Cuma kalau nak cerita pelik-pelik, terpaksa kena pergi buka kitab-kitab tafsir. Bahkan sebahagian daripada kitab terpaksa kena bawa cerita Israiliyat, cerita yang ajaib-ajaib. Untuk apa? Untuk kita rasa sedap dengan cerita. Jadi Al-Quran ini bukan nak sedap cerita, sebab dia bukan kitab novel, bukan cerpen. Al-Quran ini kitab hidayah. Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat yang kita nak baca ini gambaran bagaimana Bani Israel itu sangat keluk-kelik mereka. Dia panggil keluk-kelik ni maknanya tidak konsisten. Bila Allah Ta'ala perintah, ikut, selesai masalah. Nidak dia pergi tanya, pergi tanya, pergi tanya, yang akhirnya tak mampu nak buat. Mari kita baca ayat bermula daripada 67. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, apa nama kaum Musa? Tanda, nama dia Bani Israel. Nama dia Bani Israel. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina, Baqarah. Tengok nota di bawah, panjang sekali huraiannya. Ini yang anda kata, kita ni campur tafsir Muharrar dengan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Sebab Pimpinan Ar-Rahman ni cantik, tafsir ringkas, tapi ada maklumat. Kenapa keluar cerita lembu ni? Tengok nota 35. Sebab mereka disuruh menyembelih lembu betina itu ialah kerana seorang hartawan tua telah dibunuh oleh sepupunya yang tamakkan hartanya. Subhanallah. Dia kata tu ayah ni lambat mati weh. Kita nak ambil pesaka dah ni. Dia bunuh kawan tu. Allahuakbar, dia dia. Mereka membawa mayat itu ke kampung lain. Dia mayat ni dia pergi tak di kampung orang lain. Kemudian menuduh orang-orang di situ yang membunuhnya lalu menuntut penebusan nyawa. Sedak dia. Dia bunuh kawan ni, pergi tak kampung sebelah, dia kata orang kampung sebelah tu bunuh kawan ni. Menuntut darah. Si pembunuh tu pula jadi hero nak membela kawan ni, kononnya. Apa jadi? Orang kampung sebelah tu pun cerdik juga dia, bukannya bodoh. Akhirnya mereka minta Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menunjukkan siapa pembunuhnya yang sebenar. Nak tunjuk baik ni, warak gijir pada Nabi Musa. Musa mati dahlah, sepupu saya. Tolong doa, biar Tuhan tunjuk siapa pembunuh. Dia tak tahu Nabi Musa ni ada wahyu. Bukannya orang kapur, macam tenghulu kapur dia ya.
lalu menuntut menebus nyawa. Allah Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Musa supaya menyuruh mereka menyembelih seekor lembu betina. Kemudian hendaklah dipukul mayat itu dengan sebahagian dari anggota lembu yang tersebut. Membalik sembelih lembu, ambil anggota dia, pak atas si mati itu. Nasyaya si mati itu akan hidup semula dan akan merangkan siapa pembunuhnya. Selesailah masalahnya, patutnya begitu. Balik pergi sembelih lembu mana-mana, tangkap lembu ya bakarah, lembu betina. Ambil apa-apa alat dia, anggota dia, pergi pukul atas mayat tu. Sentuh sikit. Mayat bangun, cerita siapa dia orang mati. Ini juga ialah satu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa AS yang membuktikan kebenarannya sebagai seorang pesuruh Allah, seperti mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa AS yang juga telah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dari peristiwa inilah surah yang kedua ini dinamakan surah Al-Baqarah, lembu betina. Peristiwa ini menggambarkan antara lain sifat dolak dalik kaum Yahudi yang dikenal unggul dan sentiasa menang menderhaka pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berat kita. Jadi apa jadi? Balik semula kepada ayat kita. Lepas ni tak ada lagi huraian. Kita baca ayat je. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu. Jadi kalau dia mau ni dengar kata, selesai masalah. Tapi apa dia kata? Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Musa, kamu perli aku kah? Oh, Kelantan kata, nganyi kita kah? Nah, nganyi sedak dah. Main-main kita. Nabi Musa jawab, a'uzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tak patut. Aku ni Nabi, Rasul, pemimpin. Takkanlah nak cakap benda yang merapu macam ni. Nah. Maka, dia mari. Oh, kalau betul lah Musa ini arhan, dia minta pula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awanun bayna zalika faf'alu ma tu'marun. Mereka pula berkata, berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami, supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Allah, banyak kecek. Kalau dia balik sembelih hari, selesai masalah. Ini dok ni, kita tanya pula. Doa ya Musa, macam mana sifat lembu ni? Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. La faridun wala bikrun. Awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Jadi pertengahan je umur dia, tak tua sangat, tak muda sangat. Maka kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada kamu melakukannya. Baliklah pergi sembelih tu. Apa jadi? Dia balik mesyuarat pun dia, ih Musa, tak bagi tahu pula warna apa lembu ni. Belagak pula pergi cari Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa, dia tanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka berkata, hey Musa, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami apakah warnanya. Warna apa? Tak habis maklum Mak Musa ni, marah pula dia. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang yang melihatnya. Comel lah. Pudlah mula dah lah tu. Nak cari lembu lagi ni susah dah lah. Hei, sudah. Dia balik mesyuarat. Ni balik surah ini. Bicar pula. Tak jelah Musa ni. Lembu ni, hak wak hijau ke tak wak hijau? Mari.
Mari pula cari Musa. Qalu du'u lana rabb qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu, kerana sungguhnya lembu yang dikendaki itu kesamaran kepada kami, susah nak pilih. Bagi tahulah Musa sana. Dan kami insyaAllah, nakal-nakal buat dia pun ada insyaAllah. Ini kita ni kadang-kadang pakai janji bodoh gitu ya, tak ada insyaAllah lah. Bani Israel lebih baik pada kita kalau kita tak kata insyaAllah. InsyaAllah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Mari-mari tanya lagi. Nabi Musa pun jawab. Jawab Musa kata apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ard wa la tasqil hars musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah sawah bendang, tak pernah buat gala, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjiruh tanaman. Lembu manja lah ni, nak pera saja. Ia pula tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya, mana kuning saja, tak ada belah-belah, tak ada. Mereka berkata, Al-qalul ana ji'ta bil haq. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Apa jadi? Mereka pun balik carilah. Cari lembu ni payah nak dapat. Harga pun mahal. Fazabahuha, dan mereka menyembelih lembu yang tersebut. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Hampir tak nak buat. Pasal tanya banyak sangat. Tanya banyak sangat. Jadi kita belajar daripada Bani Israel ini, jangan duduk nanya banyak, jangan duduk tanya banyak. Tamaklah cerita, di sini ulasan. Ulasan Allah Taala gambarkan keadaan mereka. Wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh, menuduh sama-sama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Tuhan akan zahirkan. Tak usah duduk bimbang. Jadi selesai daripada sembelih lembu, apa jadi? Faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kami berfirman, pukullah si mati itu sebahagian anggota lembu yang telah kamu sembelih. Tengok, Tuhan tak cerita anggota mana. Ada setengah riwayat Israiliyat kata lidah lembu, dia ambil lidah lembu tu dipukul kau orang mati. Jadi menunjukkan tidak pentingnya benda tu, yang pentingnya cerita, matlamat cerita. Bata Tuhan kata, fadribu hubi ba'diha, ambillah anggota dia pukul. Jadi kita duduk sibuk-sibuk, pukul dengan apa eh? Ada kata lidah, ada kata ekor. Jadi tak usah duduk sibuk. Yang pentingnya benda itu telah berlaku. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Dia pun bangun, cokoh duduk. Yang bunuh aku, dia ni. Habis pada muka. Ini tunjuklah anak sepupu dia saat itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahami. Jadi patutnya tak usah duduk cari pasal lah. Dah tahu dah Musa tu Nabi, buat apa lagi tanya juga. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tujuan cerita ni, Allah Ta'ala maha kaya, boleh menghidupkan orang yang mati. Agak-agaknya waraklah Bani Israel lepas tu kan, muka tengok depan mata sendiri, depan mata dia dah tengok kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Patutnya semua warak,
pakak pergi kita Taurat baca belaka beramal dengan dia. Apa jadi? Tengok ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras juga seperti batu. La ilaha illallah. Patutnya lembut dah lah. Tengok depan mata sendiri orang mati hidup, kau keras. Bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terperancar, pecah, mengalir air sungai daripadanya. Tengok gambar dalam Al-Quran yang jelas. Air sungai kita ni mari daripada mana? Mari daripada lata. Mari daripada bukit. Bukit yang keluar air. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah SWT gambar kepada kita betapa batu-batu ni ada yang lembut hati dia, lebih baik daripada manusia yang keras kepala tak dengar kata. Jadi kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, apakah pengajaran ayat? Yang pertama, sepatutnya manusia yumahidu lil amri. Bila mari arahan Allah Ta'ala, bersedia untuk buat. Jangan duk cari putar belik duk helah gitu. Inna Allah ya'murukum. Jadi bila kita nak bagi tahu pada orang arahan, kita kata ini Allah Ta'ala suruh kamu. Musa tak kata aku suruh dah, Allah suruh. Jadi kita bagi tahu, bila kita nak bagi arahan, kita bagi tahu. Macam kita nak elam benda-benda lah. Nak elam benda-benda, kita kata apa kita kata? Tuan Syekh, tuan guru, ustaz bagi tahu. Jadi orang pun, oh, ingat ke budak-budak ni yang bagi tahu ni, rupanya ustaz suruh. Itu dia panggil arahan tu, biar nampak besar. Yang kedua, semua manusia ini berhajat kepada kembali kepada Allah Ta'ala dan berpegang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Mana Nabi Musa kata, bila orang kata, "Hei, memperlikah?" Musa kata, "Lah. A'udzubillahi anakuna minal jahilin." Aku ni bukannya orang jahil. Orang duk perli-perli orang ni sifat orang jahil. Ha, dengar ni. Yang ketiga, orang yang suka perli orang, iaitulah orang jahil, orang yang bodoh, orang yang kurang akal. Jadi kita ini pun kadang-kadang sama-sama pendakwah dia perli orang tu, perli orang ni, ahli-ahli parti-parti politik ni, dia perli kawan tu, perli kawan ni, ambil gambar letak. Ini semua ni permainan-permainan nak melaga-lagakan orang dan nak menghina orang. Jangan. Ni anda tengok orang duk main. Dia ambil gambar seorang duduk atas di atas bot nak pergi bantu orang banjir, yang seorang lagi duduk dalam air. Oh, dia kata tengok, berbeza dua pemimpin. Kebetulan kawan itu turun dalam air. Yang ni tak turun lagi. Dia duk bagi benda-benda, dia lepas bagi holo, bagi dia pergi. Ada seorang ni pegang payung, dia seorang lagi orang lain tu lepas payung. Kebetulan. Oh, dia kata tengok. Jadi ini semua ni batu api. Yang nak menghina, nak memperli orang. Allah kata apa? Sifat orang yang menghina, perli orang ni al-jahilin. Sifat orang jahil, sifat orang bodoh. Yang keempat, siapa yang mengeraskan hukum yang ke atas diri dia, maka dia akan susah. Kalaulah Bani Israel ini dengar kata, dia terus pergi ambil lembu sembelih, mana-mana lembu ya? Bakarah, lembu betina, susah masalah. Pergi tanya juga, tanya juga, tanya juga, maka jadi susah. Jadi cerita Bani Israel ini, ana selalu guna cerita ni analogi kepada siapa? Kepada kita banyak bertanya. Contohnya bila mari puasa hari Arafah. Besar pahala puasa hari Arafah ni kan? Boleh pahala 2 tahun. Jemaah kita ni bukan nak buat terus, dia pergi tanya dulu. Eh ustaz, saya nak tanya ni. Nak puasa hari Arafah ni ikut Mekah ke ikut Malaysia? Ustaz kata, "Hei, kena ikut Mekah lah. Arafah mana ada di Malaysia?" Oh, ikut Mekah. Tak puas hati dia tanya pula ustaz lain. "Ustaz, ikut Mekah ke Malaysia?"
Ustaz tu kata, kita duduk Malaysia kan ni? Kena puasa ikut sini lah. Akhir sekali, hari raya haji mari, dia tak puasa lagi. Ini cerita puasa Arafah ni, lebih kurang dengan cerita Bani Israel ni. Tanya juga. Buat selalu, tak apa pula. Orang puasa Mekah, kita puasa juga. Malaysia tak raya lagi esok, puasa pula. Jadi kalau kita puasa, tetap kita akan dapat. Dapat tak dapat? Ini kalau main tanya banyak, akhir sekali tak puasa. Jangan jadi Bani Israel kita ni. Yang kelima, yang bagi iktinak bima'ana al-qisah. Patutnya dalam kisah-kisah Al-Quran ini, kita kena besarkan makna kisah tu. Tujuan kisah tu. Bukannya duduk sibuk dengan dia pukul dengan apa eh. Dengan ekor kau, dengan kepala kau, dengan lidah kau, dengan perut lembu kau. Lah, Allah kata, biba'diha. Sebahagian daripada anggota lembu. Ikutlah berapa pun. Yang keenam, bila dia bagi benda yang umum gitu, lebih senang pada kita. Tapi kenapa kita hidup minta lagi warna apa, besar lembu kecil, susah. Allahu Akbar. Jadi, yang ketujuh, kita kena jelaskan kepada masyarakat, kalau berlaku benda-benda yang boleh menimbulkan perbalahan ataupun khilaf di kalangan ulama, kena bagi tahu. Ni kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu. Ni masalah hari ni, bila kita bagi tahu benda khilaf, mereka kata, ini nak mencelarukan orang, nak mencabulahkan masyarakat. Kita kata, tidak. Nak memurnikan masyarakat, biar dia faham. Jadi yang ke-8, Allah SWT mengeluarkan apa yang disembunyikan oleh ahlul batil dan menjelaskan kepada manusia, tak usahlah. Dia sembunyi benda-benda tak baik, berlindung atas nama tu, atas nama ni, yang sebenarnya Allah Taala akan keluarkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dari sudut faedah ilmiahnya, yang pertama sekali, ta'annud Bani Israel ini bangsa yang keras kepala dan sangat tidak beradab dengan nabi-nabi mereka. Yang kedua, istikbar Bani Israel. Mana Israel ini satu lagi sifat dia sombong. Bila Allah Musa kata, innallaha ya'murukum. Allah Taala perintah kamu sembelih lembu. Dia ditanya, ud'ullah, ud'u rabbak. Dipanggil Tuhan kamu. Ditanya Tuhanmu. Patutnya ud'u rabbana. Tanya Tuhan kita. Ini Tuhanmu. Tuhan awak. Jadi bacaan macam Tuhan bukan hak dia. Sebab kita juga sebagai orang yang pun sombong pula. Mana mazhab awak? Subhanallah. Ayat tu sedap dah. Allahu Akbar. Jadi bila Rasul ni sebut inna Allah, bila hak mari daripada arahan dia, dia kata fakul nadribu, gigih pukul mana-mana ayat. Inilah di antara sifat-sifat Bani Israel yang keras kepala. Allah Ta'ala cerca mereka sebab apa? Bila tengok ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, masih lagi tidak beriman. Thumma qasat kulubuhum, kulubukum, keras hati kamu selepas tengok ayat Allah. Berat. Kita ni kalau tak tengok, lain. Tapi kalau dah tengok, tak beriman juga, orang panggil sangat dahsyat. Yang terakhir sekali, annal jamadat ta'rifullah. Benda-benda yang keras ni, kena Allah Ta'ala. Batu kena Tuhan, siapa terbelah, jatuh, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Haiwan-haiwan yang kenal kepada Allah Ta'ala, tapi yang tak kenal Tuhan siapa? Makhluknya bernama manusia yang keras kepala. Na'uzubillah. Mudah-mudahan tadabur kita kepada ayat 67 hingga 74 ini ada maknanya untuk kita belajar ilmu adab dan ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla melalui makhluk-makhluknya yang lain. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.